Ketika meninjau ruang kelas santri di Pondok Pesantren Darussalam Dungmas, Sumberjo, Bojonegoro, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti sempat menguji bagaimana hafalan tentang Pancasila di antara para santri. Kemudian menyerahkan hadiah, kaos dan buku untuk para santri. Sekarang saya mau ngetes. Ada yang hafal Pancasila nggak? Coba. Coba. Yang hafal Pancasila naik ke atas. Nanti saya kasih hadiah. Nah, ini ada kaos. Nah, bisa dipakai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sendiri yang bagi ke teman-temannya, terserah mau dikasih ke siapa. Sama saya kasih buku. Ini buku boleh ditaruh di perpustakaan, ya. Nanti dibagi dengan kodok lakinya. Silakan baca bagaimana perjuangan saya ada di dalam sini.